politik gitu kan, anggota dewan juga. Jadi kita juga nggak boleh salah-salah, nggak boleh sembarangan. Jadi pokoknya aku doa yang terbaik. Kabar kedekatan keduanya semakin berhembus, didukung dengan beberapa kali keduanya seperti saling melemparkan perasaan di hadapan publik. Bagaimana tanggapan dari Najwa, anak dari Desi Ratnasari, tentang kedekatannya dengan King Nasar? Lihat mama, terus juga banyak juga netizen yang memberikan saran kalau mama boleh dekat sama Nasar. Najwa setuju nggak? Selama bunda bahagia aja deh. Penting sih pastinya happy bundanya, selalu ngebolehin bunda kayak gimana aja, yang penting bunda tetap jadi diri bunda, terus juga bisa melengkapi satu sama lain. Cintaku kepadamu tak akan pernah luntur. Cakep. Bagaikan bunga surga. Apabila aku terjatuh, aku tidak akan membiarkanmu terjatuh. Tapi biarkanlah aku yang jatuh dan hancur, yang penting kamu tetap bersinar. Sekiranya kau mengungkapkan hatimu seperti itu, jadi ini gue yakin. Amin. Amin. Aku berharap akan ada sebuah kesempatan di mana aku bisa mengenalmu lebih lama. Apabila memang kamu mau mengenal aku lebih jauh lagi, apakah kamu mau menerima aku apa adanya? Sayang, ada istilah begini. Gimana? Jangan cintai aku apa adanya. Tapi kalau kita saling cinta, kita tentu ingin memperbaiki diri kita untuk membahagiakan pasangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel. It is channel of Gusrofi Pasuruan from East Java. On this time, I would like to pray for the popular artists. They are Nasar KDI and Desi Ratnasari. I'm praying, I hope Nasar and Desi Ratnasari will make a good relation, serious relation, will make ta'aruf or pengenalan secara syariat, then engage, tunangan, and also have a wedding, or Nasar will marry Desi Ratnasari. Jadi pada kesempatan hari ini saya, Gusrofi, mendoakan semoga artis top Indonesia Mbak Desi Ratnasari dan Mas Nasar segera ta'aruf, pengenalan, kemudian engage, tunangan, dan juga melangsungkan pernikahan. Butuh proses, tidak boleh gegabah, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kawin cerai dan lain-lain, na'udzubillah min dzalik. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu pergaulan bebas seperti artis mayoritas, 90% artis itu pergaulannya bebas, sudah terfakta dan terbukti kawin cerai, pacaran bebas. Makanya untuk menghindari pergaulan bebas, pacaran bebas, kawin cerai, maka saya mendoakan mudah-mudahan Mbak Desi dan Mas Nasar KDI yaitu melakukan ta'aruf, pengenalan secara syariat Islam. Tidak usah pacaran dengan pergaulan bebas, tapi ta'aruf, pengenalan secara syariat Islam, kemudian tunangan, dan melangsungkan pernikahan. Itu pun butuh proses, mungkin sekitar 3 bulan sampai 1 tahun ta'arufnya. Dan kapan melangsungkan pernikahannya? Saya sebagai ulama dan ahli ru'ya bukan meramal, meramal itu dosa, tapi mendoakan tidak lama-lama ta'aruf, tidak usah pacaran tapi ta'aruf. Berapa waktunya ta'aruf? Ya sama istikharah. Istikharah minta kepada Allah, mungkin 3 bulan sampai 1 tahun ta'aruf. Kalau kita sudah tahajud dan istikharah, itulah hasil yang terbaik. Itulah yang terbaik, terbarokah. Insya Allah
Mbak Desi Ratnasari dan Nasar KDI akan lebih sukses di dunia dan di akhirat. Demikian saya juga mendoakan para netizen. Also, I'm praying to all netizens, subscribers, viewers. I hope all of you will be more blessing, more healthy, more success, long life, more money, more donation, happier and make happy everybody, I think. I'm so sorry, good Sofi from Pasuruan, and goodbye. See you again on my channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.